Halo teman-teman, selamat siang di Indonesia, selamat malam di Amerika ini ya. Sekarang saya berada di Freeway 5 di Witt. Dan nampaknya ini jalan sudah icee, jadi truk-truk harus menggunakan rantai. Dan untuk sementara saya akan mencari tempat yang aman untuk pasang rantai ya. Jadi untuk saat ini Anda lihat jalannya sudah icee, jadi cukup berbahaya ya. Saya harus pasang rantai. Banyak truk yang berhenti, ada yang pasang rantai, ada yang menunggu sampai besok. Dan untuk sementara saya akan mencari tempat untuk pasang rantai ya. Truk-truk semua sudah berhenti ya. Anda lihat di belakang sudah cukup panjang. Gitu teman-temannya, sudah cukup panjang. Dan kita lihat bagaimana perkembangannya. Saya akan mencari tempat yang aman ya untuk sementara. Mudah-mudahan aman-aman dan tidak tergelincir ya. Kalau saya berhenti di sini untuk pakai rantai agak repot karena masih di jalur jalan truk ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Teman-temannya jadi sudah berhenti semua ya. Oke teman-teman ya, nanti saya informasikan kembali bagaimana kelanjutannya ya. Ini sudah berhenti semua karena IC-nya. Ada mobil-mobil kecil, mereka masih berada di jalan. Mungkin di depan ini sudah diberhentikan oleh petugas polisi ya. Oke teman-teman, nanti saya informasikan kembali. Doakan supaya saya aman-aman ya. Terima kasih. Demikian Reki Mamesa melaporkan dari Freeway 5 South di Witt Airport, California. Saat ini menunjukkan jam 9.35 ya, 9.35 malam, hari Selasa malam ya, tanggal 12 Februari 2019. Oke, terima kasih. Bye.